Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama guys kita nggak ngonten ya, kita ini baru mau mulai ngonten lagi karena alhamdulillah kita sudah mulai tidak terlalu sibuk lagi ya dengan padatnya rutinitas di usaha saya. Karena kebetulan sekarang alhamdulillah saya sudah punya usaha di bagian furniture, alhamdulillah udah mulai berkembang, makanya waktu ngonten itu agak terganggu. Jadi sekarang kita mulai coba untuk meluangkan waktu untuk ngonten. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya baru aja buat lagu ya. Buat lagu ini tentang, sebenarnya lagu ini yang nyanyikan harus seorang perempuan ya. Karena ini tentang perempuan yang diabaikan oleh pasangannya. Judulnya, Dilamar Seperti Ratu, Dihancurkan Seperti Debu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita gaskan aja ya. Ini lagunya masih hangat teman-teman ya. Ini pun liriknya belum terlalu rampung ya, tapi coba kita hibur teman-teman para subscriber saya. Oke, kita coba ya, bismillah. Dulu kau lamar diriku bagaikan seorang ratu, namun mengapa saat ini kau hancurkanku seperti debu? Dulu kau bilang ku nafasmu tak bisa hidup tanpa diriku, namun nyatanya kau berubah setelah hadir orang ketiga. Engkau pergi dan memilih dirinya. Mana janjimu, mana sumpahmu yang dulu ucapkan di depan orang tuaku saat kau melamarku. Tiada aku menyangka, tiada aku menduga kau tega hianatiku dan pergi bersamanya. Dulu kau lamar diriku bagaikan seorang ratu, namun mengapa saat ini kau hancurkanku seperti debu? Dulu kau bilang aku nafasmu tak bisa hidup tanpa diriku, namun nyatanya seberubah setelah hadir orang ketiga. Kau pergi dan memilih dirinya. Mana janjimu, mana sumpahmu yang dulu kau ucapkan di depan orang tuaku saat kau melamarku? Tiada ku menyangka, tiada ku menduga kau tega duakan aku, kau tega meninggalkanku. Kau pergi dan memilih diri.
Okay, teman-teman, kurang lebih seperti itu lagunya ya. Mohon maaf kalau liriknya belum terlalu sempurna ya. Ini kan lagu baru, jadi mungkin nanti ke depannya akan ada revisi atau penambahan lirik-lirik baru. Pokoknya buat teman-teman yang udah nonton, yang selama ini udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti ada ide-ide terbaru dari saya untuk konten-konten di channel ini, oke? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.